ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa ba'du wa yuhannas ittaqullaha mastata'tum wa asma'u wa ati'u la'allakum turhamun Rasanya kurang Keras suaranya Kemarin kita sudah Membicarakan sampai ayat yang ke-14 Dari surah Abasa Lalu kita lanjutkan Ayat yang ke-15 Ya masih Berkenaan dengan Al-Quran ya, Allah bercerita tentang Al-Quran itu Adalah Tadkirah Ya Mulai dari ayat yang ke-11 kemarin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaha kalla innaha tadhkirah ya. Sekali-sekali tidak wahai Rasulullah sesungguhnya dia yakni Al-Qur'an ini atau ayat-ayat Al-Qur'an ini atau surat ini adalah tadhkiratun peringatan Ya, peringatan untuk semua manusia, bukan untuk orang Arab saja. Termasuk kita di dalamnya juga Al-Quran merupakan peringatan untuk kita semuanya. Lalu, yang ke-12, Faman <tuh> sya'a maka barang siapa mau, Ya, Zakarohu dia mengingat Al-Quran. Jadi barang siapa di antara hamba-hamba Allah atau manusia ini menghendaki, mau, dia bisa mengingat Al-Quran. Kalau dia tidak mau mengingat Al-Quran, ya dia tidak akan ingat kepada Al-Quran. Kalau dia tidak mau menghafal Al-Quran, ya dia tidak akan bisa menghafal Al-Quran. <tuh> Kalau dia tidak mau mengambil peringatan pelajaran dari Al-Quran, maka dia tidak akan bisa mendapatkan pelajaran eh, nasihat peringatan dari Al-Qur'an. Tidak bisa mengambil peringatan. Ya seperti kira-kira orang di peringatan di jalanan lagi naik mobil. Hati-hati. Bila turun bila hujan, jalan ini licin. Itu artinya peringatan jangan jangan ngebut di situ. Hati-hati di sini banyak anak-anak. Nah, itu artinya kita tidak boleh ngebut di jalanan itu. Tapi kalau orang tidak mau kepada peringatan itu, dia tetap saja ngebut, ya sudah. Kalau terjadi apa-apa, ya dia sendiri yang bertanggung jawab dan dia akan mengalami akibat dari mengabaikan peringatan. Demikian juga kalau manusia mengabaikan Al-Quran ini, ya dia akan kena akibatnya nanti. Akibatnya mungkin tidak sekarang di dunia ini, nanti di akhirat. Ya, itu faman syaa itu pengertian yang pertama tafsir yang pertama tafsir yang kedua faman syaa maka barang siapa yang Allah menghendaki jadi syaa di sini fa'ilnya pelakunya adalah Allah kalau yang tadi syaa ini pelakunya adalah manusia barang siapa di antara manusia ini dari hamba-hamba Allah ini makanya di dalam tafsir al bahawi dan tafsir Ibnu juga begitu diambilnya oleh kedua pakar tafsir itu Faman sa'a min ibadillah barang siapa yang menghendaki dari hamba-hamba Allah ini atau yang tafsir yang kedua faman sya Allahu maka barang siapa yang Allah menghendaki jadi man sini kedua sebagai maf'ul sebagai uh, objek ya sedangkan pelakunya adalah Allah syaa ini syaa Allah maksudnya begitu faman maka barang siapa sya'allahu Allah kehendaki Zakarohu dia bisa mengambil peringatan kepadanya Dia bisa menghafalnya Tidak bisa membedakan ya. ya, Jadi maksudnya sama saja Tapi cara memahaminya berbeda Ini siapa saja di antara manusia yang oleh Allah dikehendaki Mau mengambil peringatan dari Al-Quran Dia akan datang ke pengajian Mendengarkan peringatan Al-Quran Ya, Siapa di antara manusia ini yang Allah kehendaki dia bisa menghafal Al-Quran Allah akan beri jalan kepada dia untuk menghafal Al-Quran Barang siapa yang mau mengingat-ingat atau mengambil nasihat dari Al-Quran Dia akan dapat nasihat dari Al-Quran Jadi siapa yang mau mengambil manfaat dari Al-Quran Dia akan dapat manfaat Kalau tidak mau, ya kalau Allah tidak menghendaki kepada dia Dia tidak mau Pokoknya Orang mau ngaji atau tidak mau ngaji Itu tergantung kepada dirinya sendiri Ba'dallah sesudah Allah. Sesudah Allah menghendaki atau tidak kepada dia, lalu dia sendiri. Ya. Dia sendiri mau apa enggak, kalau enggak mau, ya Allah kasih kebebasan kepada manusia ini. ini tadi dibaca ayatnya. الله ولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا ada paksaan dalam agama Sungguh sudah jelaslah petunjuk dengan dan kesesatan dari kesesatan mana petunjuk mana yang sesat sudah jelas di dalam Al-Qur'an ini sudah diterangkan mana petunjuk mana yang sesat mana yang petunjuk mana yang sesat mana yang benar mana yang salah mana yang hak mana yang patil. ya tuh gitu maka siapa saja yang mengingkari tauhid kafir kepada tauhid wa yu'min dan dia mau beriman kepada Allah faqad maka sungguh istamsaka dia telah berpegang teguh bil urwatil dengan tali yang kuat nah ibarat berpegangan teguh berpegangan itu dia berpegangan dengan tali yang kuat. Nah, kalau kita berpegangan dengan tali yang tidak kuat ya putus talinya, terus jatuh ke neraka. Nah, Al-Qur'an ini adalah tali Allah. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Qur'an tidak akan jatuh ke neraka. Kalau kita lepas Al-Qur'an ini neraka, Pak. Main-main loh ini. Tapi kita berpegang teguh kepada yang selain itu nggak apa-apa nggak apa-apa. Eh kalau kita apa saya salah saya ngomongnya kalau kita berpegang teguh kepada selain itu lalu kita lepas nggak apa-apa. Dulu kita berpegang teguh kepada kebangsaan. Islam tidak mengajarkan kebangsaan. Artinya semua bangsa dalam Islam itu sama, kedudukannya sama, tidak lebih bangsa tidak Bangsa Arab tidak lebih daripada bangsa Indonesia. Sebaliknya, juga begitu, bangsa Indonesia tidak melebihi bangsa Arab. Di hadapan Allah itu sama, tidak ada paham kebangsaan, paham kepartaian, paham pengelompokan. Islam tidak mengenal yang seperti itu, paham kesukuan juga tidak mengenal. Orang kalau sudah masuk Islam tidak lagi memandang bangsanya, tidak lagi memandang sukunya, tidak lagi memandang kelompoknya, tidak lagi memandang apa saja. Pokoknya, semua harus mau diatur dengan Islam. Jadi Faman siapa yang mau begitu? zakarahu dia akan bisa mengambil peringatan seperti itu, ya. Kenapa? Ya, karena Al-Quran itu suhufim mukarroma, satu kitab yang berada di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, yaitu lembaran-lembaran yang ada di lauhil, mahfud, di lauhul mahfud sana. Kemudian, Marfuatin mutoharoh Al Quran itu adalah marfuatin sesuatu yang ditinggikan. Dalam tafsir diterangkan marfuatin itu indallahi azza jalla ditinggikan di hadapan Allah yang maha gagah dan maha agung. Atau marfuatin Al Quran itu sesuatu yang ditinggikan yakni fisama isabiah tinggi kedudukannya di hadapan Allah, tinggi tempat beradanya karena dia dia berada di langit yang ketujuh. Jadi Al-Quran itu berada di langit yang ketujuh. Nanti ada orang tanya, murid tanya kepada gurunya, Pak Guru, Pak Ustad, ini Al-Quran ada di tangan saya, tuh ada di lemari, ada di meja. Kok di sini dibilang Al-Quran itu ada di langit yang ketujuh? Nah, itu yang kamu pegang, itu yang kamu baca, yang kamu baca mana-mana, yang kamu hafalkan. Itu bukan Al-Quran, itu mushaf, lembaran, lembaran. Dari Al-Quran, Al qurannya mana, kamu baca coba. Bismillahirrahmanirrahim, marfu'atim, mutahara. Nah itu Marfuatim mutahara Itu Quran itu Yang mana? Ya tadi yang barusan kamu baca itu oh, Itu suaraku Iya suara kamu menirukan bunyinya Al-Quran Halo Paham ya Jadi Al-Quran itu sendiri ho'ib Mana sudah lewat tafsirnya kan Waktu kita mempelajari tafsir ya sudah surat sebelumnya Jadi Al-Quran ada di langit yang ketujuh Maksudnya as aslinya Al-Quran ya, Yang ada di tangan manusia adalah salinannya Atau hafalannya al alquran itu tinggi, maksud, maksudnya ya memang betul-betul dia tinggi, bukan tempatnya yang tinggi. Ini tafsir yang lain. Memang alquran itu marfuah sesuatu yang ditinggikan atau sesuatu yang tinggi. Ya, memang dia itu sesuatu yang tinggi. Jadi sesuatu yang tinggi itu ya harus dihormati. Pejabat tinggi dihormati sama rakyatnya, presiden dihormati sama menterinya sama rakyatnya. Kapolri dihormati sama anggota-anggota Polri-nya, nah, panglima TNI dihormati sama anggota-anggota TNI-nya, pejabat-pejabat negara dihormati sama bawahannya, itu kan, pemimpin-pemimpin dihormati sama orang-orang yang dipimpinnya, begitu. Itu manusia pun ada yang seperti itu. Wah apalagi Al Qur'an, ketinggian Al Qur'an untuk dihormati itu tidak ada yang mengalahkan tidak boleh dikalahkan. Makanya Al-Quran adalah sumber ajaran Islam. Al-Islam adalah ajaran yang sumbernya adalah Al-Quran. Nabi mengatakan Al-Islamu ya'lu wa la, la alaihi. Islam itu adalah tinggi, sebagaimana Al-Quran itu adalah tinggi, maka tidak ada sesuatu pun yang boleh meninggiinya, yuklah maka tidak boleh ditinggi, tidak boleh dikalahkan di ketinggiannya, falayu'lah alaihi, tidak boleh di sesuatu yang selain Al-Quran, di, dianggap tinggi, melebihi Al-Quran, tidak boleh, itu Nabi yang bilang, bukan Sugeng, Sugeng cuma menyampaikan saja, jadi, Ya, boleh ada orang mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat Al-Quran. Salah omongan begitu itu. Walaupun dalam urusan kenegaraan, walaupun dalam urusan kenegaraan, salah orang ngomong begitu dalam keyakinan orang Islam. Kalau keyakinan orang lain ya terserah. Kita nanti di akhirat pisah kok, nggak akan bersama kita nanti. Bersama kalau kita sama-sama meninggikan Al-Quran, kita akan sama-sama di, -sama di akhirat nanti. Tapi kalau kita berbeda, yang satu meninggikan Al-Qur'an, yang lainnya mengalahkan Al-Qur'an, dikalahkan oleh yang lainnya, kita akan berpisah nanti di akhirat. Di dunia sama-sama tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, sama-sama menjadi anggota DPR, sama-sama menjadi menteri, sama-sama menjadi pegawai negeri, sama-sama menjadi anggota Polri atau TNI, tapi nanti di akhirat pisah. Yang tetap meninggikan Al-Qur'an di surga, yang mengalahkan Al-Qur'an dengan yang lainnya di neraka. Gitu ya. Alquran itu aliyatin, al marfuatin. itu mengatakan makna yang lain jadi adalah aliyatin, al sesuatu yang tinggi. Lalu dalam tafsir yang lain disimpulkan Alquran itu marfuatin fil makan, dia tinggi dalam kedudukannya. Waya jusu dan boleh juga dimaknai marfuatil kodri. Alquran itu memang Kemuliaannya yang tinggi bukan hanya kedudukannya atau tempatnya yang tinggi karena berada di langit yang ketujuh berada di lauhul mahfud sana, tetapi juga dia tinggi kemuliaannya. Dalam hal kemuliaannya dia itulah sesuatu yang paling tinggi paling mulia. Dibandingkan semua kitab-kitab yang pernah ditulis oleh manusia maka tulisan-tulisan yang ada dalam Alquran adalah sesuatu yang nilainya paling tinggi. Ya. Marfuatil qadri tinggi kemuliaannya wal manzilati dan tinggi kedudukannya inda taala di hadapan Allah taala. Itu Al-Qur'an, Pak. Makanya kita harus mengagungkan Al-Qur'an melebihi segalanya. Itulah sebabnya dalam surat Al-A'raf di ayat yang terakhir atau ayat 203 atau 202 ya, ada ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza dana babila telah dibacakan atau sedang dibacakan Al-Quran, wa Al-Quran itu fastamulah, maka kalian semua mendengarlah kepadanya. Wa'al-situ dan diamlah kalian. Jadi, ketika dibacakan Al-Quran sedang, sedang diterangkan. Al-Quran, saudara tidak boleh ngomong-ngomong sendiri, tidak boleh. Walaupun tanya sama temennya, itu yang dibaca ayat apa? Tidak boleh, dengarkan, -dengarkan aja. Lah saya datang terlambat, salahmu kamu datang terlambat. Harusnya jangan terlambat. Orang kalau kamu diundang sama undangan presiden, undangan kepala dinasmu kan terlambat aja nggak mau, mau sekolah terlambat aja nggak mau terlambat ya. Masa kamu dipanggil Allah Allah ke masjid terlambat, walaupun oleh Allah dimaafkan terlambat. Tapi yang baik itu ya jangan terlambat. Tapi Allah tuh maha pemaaf soalnya. Lain dengan presiden, presiden sudah dialog olok marah tangkap Walaupun dia enggak ngomong sama orang, tapi polisi nangkap sama, sama presiden dibiarkan. Dia sudah minta maaf sama presiden tetap diproses. Itu artinya presiden men menyetujui apa yang dikerjakan oleh polisi. Ya, tangkap, tangkap. Sudah menghina. Nabi Muhammad SAW dihina bolak-balik, tapi beliau nggak pernah menyuruh menangkap yang menghinanya. Itu Rasulullah SAW, pemimpin yang terbaik di segala zaman. Ya. Jadi, maka dengarlah dan diamlah kamu la'allakum turhamun supaya kamu sekalian diberi rahmat, dirahmati Allah. Bukan diberi Pak Rahmat. Pak Rahmat mana? Baib. astagfirullah Kalau aku nyari orang kok sering kayak gitu ya. Pas lagi nyari orangnya enggak ada. Ya memang belum jodoh hari ini ya. Jadi diberi rahmat itu artinya akan masuk surga gitu loh Pak. Karena nanti kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah yang kita dapat. Dan kita bisa mendapat rahmat Allah karena kita mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lalu oleh Allah diberi rahmat. Rahmat itu belas kasih, kasihan. Seperti anak sekolah SD, SMP, SMA, dia itu bodoh, nggak pinter, ujian hasilnya nilainya kurang untuk lulus. Tapi gurunya semuanya mulai dari kepala sekolah sampai wali kelasnya sampai semua guru sayang sama dia, senang sama dia. Kenapa? Karena dia perilakunya baik, budi pekertinya baik, tutur katanya baik, santun. Tapi otaknya memang enggak encer. Tapi karena baik rapat sekolah, wali kelas, gimana nih anak ini sudah naikkan aja. Naik dia naik kelas, itu dapat rahmat dapat belas kasih dari guru-gurunya. Karena apa? Karena dia santun. Tapi kalau ada anak bodoh ya, otaknya enggak encer, kurang ajar sekalian dia. Sama gurunya ngeyel, sama temannya nakal, jailin, wapat sekolah, gitu. Udah, enggak usah naik aja. Wah, anak kurang ajar gitu. Misalnya gitu guru-gurunya. Ya, karena apa? Karena ya tadi perilakunya enggak patut untuk menolong dia di untuk mendapat belas kasih. Nah demikian juga kita semua saudara sekalian, saya dan Anda semua sama. Tidak ada kelebihan saya dari Anda semua, begitu juga tidak ada kelebihan Anda dengan saya, kecuali dengan takwa. Siapa yang lebih takwa itu yang lebih mulia di hadapan Allah. Jadi kalau saudara lebih takwa dari saya, saudara lebih mulia, walaupun aku tiap hari ngajar ke begini-gini, Ya, kelihatannya didengarkan omongannya, dihormati kelihatannya. Nanti di hadapan Allah belum tentu. Mungkin saudara lebih tinggi kedudukannya daripada saya. Walaupun saya ingin saya lebih tinggi ya saya menginginkan begitu tapi bel belum tentu kan sama-sama belum tahu kita nanti matinya aja kita belum 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 tahu kok nanti kita mati masih mau ngaji apa enggak kok di saat kita mati itu loh masih senang kepada ngaji apa enggak itu kita nggak tahu loh ya hari ini kita masih tapi nanti besok pagi lusa minggu depan tahun depan mungkin sudah beda makanya kita minta kepada Allah istiqomah istiqomah itu ketetapan hati ketetapan diri ya keajekan apa konsistensi dalam beriman dan beramal. Lalu dalam situasi seperti apapun tetap beriman dan beramal. Nah kemudian Allah mengatakan selain Al Qur'an itu marfuatin ya juga mutoharotin dia disucikan ya ini disucikan tidak bisa menyentuh dia kecuali yang suci dan mereka adalah para malaikat hanya malaikat yang bisa menyentuh Al Qur'an yang asli yang ada di lauhul mahfud sana. Ya, Al-Quran itu disucikan, ai maksudnya pengertian yang lain disucikan minat danas dari segala kekotoran. Kotoran tadi berupa apa saja, sesuatu ajaran yang kotor, ajaran yang tidak baik, itu Al-Quran bersih dari seperti itu. Juga Al-Quran itu bersih, ya, disucikan min dari ziyadati, aziyadati az dari tambahan wanaksi dan kekurangan. Al-Quran itu tidak ada penambahan dari siapapun dalamnya dan tidak ada pengurangan oleh siapapun. Al-Quran itu kalam Allah. Dia bersih dari sifat kekurangan dan dan bersih dari sifat tambahan. Jadi tidak ada satu ajaran pun yang baik yang tidak diajarkan dalam Al-Quran. Semua ajaran yang baik, semua perilaku yang baik, semua tatanan yang baik, semua aturan yang baik ada dalam Al-Quran semua. Apa yang dikenal oleh manusia sebagai sesuatu yang baik ada dalam Al-Qur'an, ya, dan sesuatu yang kurang, yang buruk diterangkan pula dalam Al-Qur'an. Maka, saudara harus tahu Al-Qur'an karena saudara akan tahu nanti kekurangan diri kita. Apa kalau kita baca Al-Qur'an, lalu ternyata kita tidak sesuai dengan ayat itu, berarti kita masih punya kekurangan. Nah, kekurangan itu disebut oleh Allah, segera kita perbaiki kekurangan kita. Ya, kalau ada keburukan diterangkan dalam Al-Qur'an kemudian ternyata kita melakukannya berarti kita masih punya keburukan. Sifat buruk, perilaku buruk dan itu harus segera diperbaiki. Keburukan kita segera diperbaiki. Ya, jadi ibarat bangunan, al-Qur'an itu bangunan yang tinggi, yang bagus, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya sudah. Itu Al-Qur'an. Dan tidak perlu ditambah karena kurang bagus, enggak. Enggak perlu tambahan karena dianggap kurang bagus ya karena yang penciptanya adalah yang maha sempurna. Kemudian pengertian yang lain al mutaharotin maksudnya al disucikan indallah di hadapan Allah. Al Quran itu di hadapan Allah ada sesuatu yang suci karena dia adalah kalamullah, firman Allah, omongan Allah. Ya. Dan pengertian yang lain munak dia itu disucikan, dibersihkan, maksudnya munazahatin an masih dibersihkan dari sentuhan setan. Itu ya, itu pengertian-pengertian yang kemarin sudah dikatakan. Lalu yang berikutnya, ayat 15. B.I.D. Safaroh dengan tangan-tangan para malaikat. Maksudnya, atau di tangan-tangan para malaikat. Al-Quran itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang suci, karena diet berada di tangan-tangan para malaikat. B.I.D. Safaroh. Ya, bid Safaroh maksudnya bid Safarotin, Safarotin adalah bentuk kata jamak, jamak dari Safirin, Wahum dan mereka yang disebut asafaroh as ini adalah al malaikatu para malaikat, al kiromu yang mulia-mulia, al katibuna malaikat-malaikat yang suka menulis amalan-amalan manusia. Jadi itu ya bentuk jamak dari safirun kalau jamaknya safirin kalau kedudukan sebagai isim majlur, safirin itu jamak dari safarotin kalau kedudukannya sebagai isim marfu ya wahid wahiduhum bentuk tunggal dari kata safarotun adalah safirun itu ya dan itu Safaroh adalah kata Ibn Qasir hial malaikah, yang dimaksud Safarotin adalah para malaikat. Ada yang mengatakan hum mereka adalah ashabu Muhammadun, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Safarotin humul qurra, mereka adalah para ahli-ahli Qira'ah, ahli-ahli baca Al-Quran. Lalu ada salah satu tafsir, yaitu tafsir tah, Tanwir wa Tahwir, atau tafsir mafatihul ghaib diterangkan dalam tafsir itu Allah ta'ala bahwa Allah ta'ala Allah yang maha tinggi wasofa telah memberi sifat kepada al malaikata para malaikat bisalah sati anwain dengan tiga macam sifat ya, tiga macam minas sifati dari sifat-sifat malaikat malaikat itu punya tiga sifat yang diterangkan oleh Allah di dalam surat ini yaitu awaluhah yang pertama dari sifat malaikat Anahum bahwa mereka adalah safarotun disebut oleh Allah para malaikat adalah safarotun safarotun itu apa nanti diterangkan di bawah ya malaikat itu adalah disebut oleh Allah safaroh bi aidi safaroh di tangan para malaikat jadi Allah menyebut malaikat sebagai safaroh safaroh adalah nanti diterangkan di bawah ya. Al awal ya yang pertama sifat yang pertama ya makna dari safaroh ini ada beberapa macam yang pertama humul kata batu minal malaika malaikat disebut safarotun karena hum mereka para malaikat adalah al kata batu para penulis penulis minal malaikati dari kalangan malaikat ada penulis penulis dari kalangan malaikat terus asfarotu adalah al batu Kata as itu artinya adalah Al-Katabah Tulisan atau penulisan Yang Wahiduha bentuk tunggalnya Bentuk mufratnya Bentuk kalau satu disebut Safirun Itu kata Safirun mislu seperti Ya ada kata-kata batun Penulis-penulis Tapi kalau satu Katibun Seorang penulis Nah, itu sama ini membahas masalah wajahnya ya bentuk perubahan katanya menetas wa in nama kila lil kata dan sesungguhnya dalam bahasa Arab di kalangan orang Arab dikatakan untuk para penulis penulis itu safarotun disebut sebagai safaroh walil katib dan untuk seorang penulis disebut safirun itu pendapat yang pertama bahwa safaroh adalah para penulis penulisnya Allah yaitu para malaikat yang tugasnya menulis apa yang Allah perintahkan untuk ditulis. al pendapat yang kedua makna safaroh adalah anna safarota bahwa safaroh hahuna di sini di ayat ini adalah para malaikat yaitu humul malaikatu mereka adalah para malaikat alladzina yang mereka yasfaruna mereka melakukan safar kata safirun dari kata safaroh yasfuru safirun safron atau safarotan atau uh, kalau satu safirun pelaku perbuatannya safara yas yasfiru mengadakan perjalanan malaikat disebut safaroh karena para malaikat itu selalu melakukan perjalanan yasfaruna selalu melakukan safar tetapi bil wahyi dengan membawa wahyu Allah bainallah wahyu tadi adalah hubungan antara Allah wa baina dan antara rasul-rasulnya Allah. Wahyunya Allah, kalau sekarang namanya Al-Quran, kalau sebelum Al-Quran namanya Injil, kalau sebelumnya Anjil namanya Taurat dan seterusnya. Itu ada wahyu Allah, yaitu sesuatu yang dibawa oleh malaikat yang merupakan jalinan atau hubungan antara Allah dengan para rasulnya yang wahiduha bentuk tunggalnya safaroh adalah safirun. Jadi ada dua pendapat ya. Safaroh itu adalah para malaikat, yaitu penulis-penulis wahyu, para malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menulis wahyu al Allah atau menyampaikan wahyu Allah dari Allah kepada Rasulnya. Ya, itu makna dari safaroh. Sa apa namanya? BID safaroh. Itu tadi safaroh kan maknanya para malaikat yang kedua para sahabat Nabi, yang ketiga para kurro. Masih ingat tadi ayat yang sebelumnya ya? Jadi makna safaroh adalah satu para malaikat, satu bisa juga para sahabat Nabi, yang ketiga para kurro, para kori. kurok itu jamak dari kori, satu orang tuh koriun. Jadi kalau saudara hafal Al-Quran, saudara disebut kori, pandem baca Al-Quran disebut kori. Makanya Al-Qur'an itu berada di mereka juga selain berada di tangan para malaikat itu Al-Qur'an yang aslinya sedangkan salinannya mushaf Al-Qur'an atau hafalan-hafalan Al-Qur'an berada di, di di para sahabat Nabi. Kita bisa menama, menerima Al-Qur'an karena jasa para sahabat Nabi yang hafal Al-Qur'an. Karena di zaman Nabi dulu banyak orang nggak pandai membaca dan menulis. Sehingga kalau orang nggak hafal Al-Qur'an atau nggak mencatat Al-Qur'an dia akan lupa isi Al-Qur'an itu. Makanya banyak penghafal penghafal dari karangan sahabat sahabat Rasulullah. Lalu mereka dikumpulkan oleh Khalif, Khalifah Utsman bin Affan, disuruh menja, menja, menyatukan supaya jadi satu, jangan berbeda beda. Nah muncullah Al quran yang sekarang berada di tangan kita ini, Mushaful Imam, Mushaf Mus induk. Ya ini yang sesuai dengan yang datang dari Rasulullah yang diterima oleh Rasulullah SAW dari Malaikat Jibril Alaihissalam. Jadi berada di karangan para malaikat, para sahabat Nabi dan para kori ya, kori kori itu ahli-ahli baca Al-Quran yang hafal Al-Quran itu itu pegangan kita, ya pegangan kita karena mereka memegang teguh Al-Quran sehingga hafal Al-Quran ini. Lalu berikutnya para malaikat sebut safaro yang kedua sifat yang kedua kiramin sifat yang ketiga barorotin kiramin para malaikat itu adalah kiram makhluk-makhluk Allah yang mulia, barorotin makhluk-makhluk Allah yang baik-baik, yang taat-taat. Ta Tafsir eh, al Baghawi menerangkan kiramin barorotin ay maksudnya adalah kiramin malah malaikat tadi sifatnya adalah mulia ala Allah di hadapan Allah kemudian barorotin mutiina oh, apa yang taat taat malah malaikat semuanya itu muti kalau satu muti kalau banyak mutiun mutiin ada ada perempuan namanya muti kan ya ada namanya ati satu tuh ati orang yang taat yang namanya ati itu harusnya taat kepada Allah kalau nggak taat sama Allah ganti aja namanya ya jadi kalau banyak muti Muti'un, muti'in, nah, para malaikat tuh barorotin, baik-baik mereka semuanya, mereka adalah orang-orang yang taat. Lalu Taslam-Taslam atau baru juga dikatakan al-baroroh adalah jamu bentuk kata jamak dari barin atau barun, ya, jamu barin. Jadi kalau banyak baroroh, kalau satu barun. Orang yang baik itu barun. Orang itu barun. Kalau orang-orang yang baik baroroh, gitu. Kama kata ini sebagaimana kata al-kafarotu. Kalau disebut al-kafarotu itu artinya bentuk kata jamak. Al-kafarotu adalah jamu bentuk kata jamak dari kalau tunggalnya atau mufratnya adalah kafir. Kalau satu orang kafir, orang yang kafir. Kalau banyak al kafarotu orang-orang kafir. Itu sama. Ini kedudukan katanya ya tasrifnya. Kiramim baroroh sama juga seperti wasaharotu. Kalau tukang-tukang sihir itu asaharotu. As kalau kalau satu sahar jamu. Oh, ini ada yang terhapus ini jamu sahirun. Ini mestinya gini. Sahirun. Nah Jamu Sahirin. Nah gini. Wasaharotu dan kata Saharoh itu adalah jamu bentuk kata jamak dari. Oh ini kurang kurang alifnya ya. Es. Nah, jamu sahirin. Kalau satu tukang sihir namanya sahirun. Kalau banyak tukang sihir asaharotu. As wal malaikat tafsir yang lainnya mengatakan kiramim baroroh wal malaikatu dan para malaikat itu adalah asafarotu as disebut oleh Allah sebagai asafaroh as hum mereka kiramun Allah mulia di hadapan Allah wa abrorun dan mereka adalah makhluk Allah yang baik-baik atau taat-taat -ta at. wa abharun dan makhluk Allah yang suci yang tidak pernah layu korifuna zamban suci maksudnya layu korifuna tidak pernah berbuat zamban dosa jadi malaikat itu tidak ada yang berbuat dosa pak kalau kita manusia oh dosa langganan ya hari pasti ada di antara kita berbuat dosa walaupun secara sadar atau secara tidak sadar secara ingat atau tidak ingat dalam keadaan ingat sadar atau dalam keadaan tidak ingat lupa kita manusia sering berbuat salah. Kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau bersifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Nah kenapa beliau berpaling dan bermuka masam itu bukan perbuatan dosa, perbuatan yang kurang tepat. Makanya bukan satu perbuatan yang tercela, yang mengandung dosa, tidak. Tapi kurang pas saja, karena beliau adalah utusan Allah, sebenarnya tidak bersikap seperti itu kepada umatnya. Ya, kemudian lain mengatakan walayat isman malaikat itu disebut uh, kiramin barorah mulia-mulia dan baik-baik karena Wala tarihuna isman mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana tadi dikatakan layukorifuna dzamban aluna dan malaikat selalu memper, memperbuat atau mengerjakan mayuk marun apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi dalam surat itu ya uh, apa tuh Yogi? Ya ayuhan amanu, ya ayuhan amanu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Apa? Wa ku duhan nasu Ya, gitu ya. Di dalam di neraka, neraka itu bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia alaiha, gitu ya. Ada neraka itu malaikatun ada para malaikat hiladun yang kasar-kasar sidadun tapi malaikat yang di neraka sekarang nggak ada di hadapan kita tugasnya menjaga neraka sana mereka ada di, di sekitar neraka dan neraka dan surga sekarang sudah diciptakan pak tinggal menunggu waktu aja kita masuk ke sana masuk ke surga atau ke neraka tapi nanti masuknya nanti kalau sudah kiamat Ya sekarang masih menunggu. Malaikat penjaga neraka sekarang sudah ada standby di sana, nunggu sampean yang mau masuk ke sana. Kalau ada yang mau masuk, tapi kalau saudara nggak mau masuk ya kita minta kepada Allah surganya saja. Kita ketemu malaikat ridwan. sama kalau punya mak, apa, anak kalau bisa jangan dikasih nama penjaga neraka lah, ngeri. Penjaga surga saja ridwan itu aja. Ya. Walaupun belum tentu namanya ditentu mesti baik ya, belum tentu juga sih. Demikian juga yang namanya Malik belum tentu yang tidak orang yang tidak baik, belum tentu. Tapi ngeri, Malik penjaga neraka ini, malaikat Malik. Ah ini ya, jadi malaikat selalu mengerjakan apa yang berdekatan pada mereka. Ai Ibnu Katsir mengatakan kiromim eh, baroroh, maksudnya hulukuhum karim. Malaikat itu disebut kirom mulia karena akhlak-akhlak mereka itu mulia. Kemudian hasanun, bagus, syarifun, mulia. Ini karim juga mulia, syarif juga mulia. Karena bahasa Indonesia bahasa yang miskin. Mengartikan karim, ya mulia juga. Syarif, mulia juga. Enggak ada kata lain sih. Karena padahal dalam bahasa Arab, karim sama syarif ini beda. Bedanya apa? Nanti saudara pedalam, aku belum pedalam ini. Silahkan mendalami sastra Arab, kalau kepingin tahu. Ya. Kemudian wa ahlakuhum dan bentuk tubuh mereka para malaikat itu baik, wa af'aluhum. Kalau setan kan jelek wujudnya. Kalau oh, malaikat tuh bagus. Wujudnya itu bagus, baru kita belum pernah melihat. Malaikat tuh bentuk ah apa bentuk tubuh mereka itu bagus. Wa af'aluhun dan perbuatan mereka barrotun, bagus-bagus. Qa suci-suci para malaikat tadi. Kamilatun sempurna perbuatan mereka. Wa min kata Ibnu Katsir dan dari ayat ini dari sini kata Ibnu Katsir yang bagi sudah selayaknya pantas lihaminil Quran bagi pemikul-pemikul Al Quran bagi para pemikul Al Quran ayakuna bahwa mereka bahwa mereka adalah Fi afalihi selalu mereka selalu adalah fi afalihi dalam perbuatannya wa dan dalam peka, perkataannya ala sadad selalu dalam keadaan benar eh, selalu dalam keadaan lurus warrosad dan benar jadi kalau saudara sudah hafal Al-Qur'an harusnya saudara itu kelakuannya ahlaknya juga bagus karena para malaikat yang memikul Al-Qur'an ini mereka baik-baik semua. Ini sesuai dengan kola hadis Nabi yang kola Al-Imam Ahmad yang diriwayatkan Imam Ahmad an Aisyata dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha Kola Aisyah berkata kola telah bersabda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Al Qur'an", orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an, seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu mau membaca Al-Qur'an mahirun dan mereka adalah orang dan dia adalah mahirun bi orang yang mahir dengan Al-Quran artinya bacaannya bagus lancar apalannya banyak itu maas nanti di akhirat akan tinggal bersama para malaikat yang disebut oleh Allah as safaroh al kiram al dan orang yang membaca Al-Quran padahal dia dalam membaca Al-Quran itu syakun sangat berat mengucapkan Al-Quran tadi karena memang dia kurang fasih atau kurang pinter membaca Al-Quran. Tetap kata Nabi punya keistimewaan. Lahu untuk dia yang mau membaca, selalu membaca Al-Quran walaupun membacanya sulit, salah-salah terus, tetap ajronin mendapat dua pahala. jahul jamaah telah melewatkan hadis ini jamaah ahli hadis ya dan ke, nanti sifat berikutnya kita teruskan besok pagi insya Allah. Sudah sekalian jangan bubaran sudah akan ada hidangan untuk saudara sekalian, jadi silakan dinikmati, jangan bubar dulu. Kita cukupi sampai sini aja dulu. Aku luka lihada, astaghfirullahi walakum, Allahumma takobal minna, innaka antas sami alim. Wa tu malaina, innaka antat rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Terimalah amal-amal kami ya Allah. Berilah keistimewaan kepada kami ya Allah Tetap mau ngaji sampai akhir, -akhir hayat kami masing-masing ya Allah Dan berilah pahala kepada mereka semua yang berbuat kebaikan di antara kita ini ya Allah Yang juga yang berbuat kebaikan dengan memberikan hidangan pada hari ini ya Allah Terimalah amal baik mereka ya Allah Sebagai amal soleh di hadapan engkau Aku lukau lihada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh